Halo friends, balik lagi sama gue Putra Barel dan Diki Mocil. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngeprank seorang, bukan seorang sih, banyak orang. Kalau kalian mau tahu kayak gimana keseruannya, kalian lanjutin aja video ini. Tapi sebelum kalian lanjutin video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu subscribe channel gue Putra Barel dan channel dia Diki Mocil. Harus subscribe guys. Kalau nggak subscribe, jangan nonton. Oke, kita lanjut aja ya. Dadah, thank you. Mbak, bilangin ke mama, nanti kalau aku udah nyampe rumah, aku udah telat ya. Pak. Nanti bilangin mama ya. Aku telat pulangnya. Iya, tolong ya. Pak, nanti kalau mama udah pulang, bilangin ya, aku telat, soalnya lagi beli obat bisul. Ya, tolong bilangin aja ya. Look at the top of his head. Ya, jangan sampai dimarahin nanti aku. Oke. Mbak. Tolong beliin obat bisul ya, ini pantat saya bisulan ini, aduh, waduh, iya ini, sampai merah. Bang, nanti bilangin mama bang, iya aku pulangnya telat, soalnya mau beli obat bisul dulu buat mama. Bilangin ya. Look at the top of his head. Mbak, tolong beliin obat bisul dong. Mbak, bilangin mama ya, aku telat nanti pulangnya. Kak, nanti tolong bilangin mama, aku agak telat gitu pulangnya. Nah, jangan dikunci pintunya ya. Bang, nanti obat bisul aku jangan lupa dibawa ya. Soalnya pantat aku bisulan. Enak banget ini pantat aku. Iya, pokoknya jangan lupa dibawa aja. Bu, dengar nggak sih bu? Mbak. Mbak, tolong beliin itu ya, apa? Obat bisul, pantat saya bisulan misalnya. Iya, aduh. Ya, Mbak ya. Ya, makasih. Mbak, tolong beliin itu obat panu, saya panuan ini mbak. Aduh, iya. Gak apa-apa, ini panuan pantat.